Nama saya Sapuardi. Saya di sini sebagai ditunjuk sebagai ketua koordinator pasar Kemuning, Jatinegara, Jakarta. Pasar ini alamat detailnya Jalan Kemuning, Bali Kelurahan Bali Master, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Kalau di sini rata-rata yang dijual yang berhubungan dengan hobi-hobi orang seperti ikan-ikan, burung, dan macam-macam hewan-hewan yang lainnya seperti kelinci, marmut, ada tikus putih, ada kura-kura, ada hamster, dan lain-lainnya gitu. Kalau kita hanya bertugas sebagai koordinator aja sifatnya. Artinya kalau memang ada suatu kegiatan atau apa gitu dari Pemda atau apa, itu kita yang hadir gitu kan. Artinya kita kitalah yang hadir dan mengatur di sinilah gitu kan. Hewan-hewan itu kalau buat burung-burung mereka itu belanjanya di pasar burung Pramuka. Kalau kelinci-kelinci itu sepertinya dari Lembang, Bandung. Pengadekan ya. Terus kalau seperti hamster, kura-kura itu kayaknya seperti diimpor. Iya, diimpor itu dari luar. Ada ular. Ya, maksudnya kalau di sini kalau umpamanya bagi mereka yang hobi dengan hewan-hewan yang suka memelihara hewan-hewan, tapi hewan-hewan yang tidak dilindungi. Artinya hewan-hewan yang bebas diperjualbelikan gitu. Ya datanglah kemari, ke sinilah tempatnya gitu kan. Dengan bermacam-macam, ada neka kandangnya, aksesorisnya, dan macam-macam keperluan lain-lainnya yang kebutuhan dari hewan, baik berupa makanannya segala macam. Kalau itu tergantung, dia kan bermacam-macam juga binatang itu kan. Kalau hewan itu seperti ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang ini. Jadi memang kalau harga bervariasi gitu. Nah, jadi kalau masalah harga itu kita ditentukan oleh warna dan kualitas dari hewan-hewan tersebut. Pemerintah, saya dengar itu ada rencana untuk menjadikan sini pasar hewan sebagai daerah destinasi wisata. Karena di sini, karena orang dari manapun sudah tahu bahwa di sini adalah pusat penjualan hewan-hewan. Jadi kemarin sempat ketemu dengan kecamatan, itu memang ada rencana di sini dibikin sebagai pusat destinasi wisata untuk orang yang hewan-hewan yang tidak dilindungi. Ya kita harapan kita ya semoga meningkat ekonomi dari masyarakat di sini. Terus ada muncul alat lebih tertib dan lebih aman gitu.